Mesin ini. Oh, nah ini nih. Onion merahnya di sini mah gini. Tuh, gede-gede. Beda sama yang di kita. Hari ini gue mau belanja obat, nggak tahu Dewi itu. Sebelum banyak yang protes nih ya, pasti pada nanya gini kan, Kang kok nggak pakai masker? Jawabannya ada di vlog saya yang ini, oke? Semenjak datang ke sini dia tuh punggungnya tuh sakit, sampai nggak bisa, sampai demam riang. Sebenarnya banyak sih, di bawah ada Abu Bakar, tapi yang paling gede supermarket itu namanya Morrison dari sini. Agak di center sih, lumayan jauh, cuman ya nggak apa-apa. Sampai jalan-jalan, oke? Kalau ada yang perhatiin, gue berhari-hari mau Jumatan, mau belanja selalu pakai jaket ini. Bukan gue nggak bawa baju atau bawa jaket. Emang gue bawa cuma satu jaket. Terus kan di sini dingin banget, jadi ya pasti harus pakai jaket. Kalau nggak dingin, gue juga bawa banyak kaos gitu. Mana gimana pakai jaket ini lagi? Jaket ini, jaket ini. Ini aku cinta buatan Indonesia nih, Machine 56. Keren banget, anget banget nih, enak. Terus ini, bentar. Kali ini gue ditemenin sama sneakers Jordan 3 Fragment, kolaborasi Jordan sama Fragment. Nah, jadi asiknya itu kalau dari flatnya Naja itu, kalau mau ke center itu dan mau ke kuliahannya Naja, Leeds Arts University, lewat Leeds University. Nah, ini kertas surat yang kemarin PCR itu gue masukin. Nah, ini udah masuk kompleks ininya, Leeds University. Itu ada Institute for Transport Studies. Ini ngelewat School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies. Seru nih. Keren gedungnya. Ini masih di kampus Leeds. Sekelilingnya. Asik buat kuliah nih, mikirnya jadi cerah. Tuh, University of Leeds tuh. Nah, ini ke kiri nih, ini Parkinson Building. Kampusnya Naja di situ. Nah, tapi ini kalau ke center kita ke kanan. Ke center. Wah, ada subway. Sayang di Indonesia udah nggak ada, udah tutup. Nah, ini kesini center. Nah, center tuh di sini nih, dah sini. Ini menarik nih. Yang di sebelah gua, yang lagi jalan gua sebelahnya ini. Ini tadinya katanya itu gereja. Tapi tiba-tiba dibeli atau diapa, disewa atau gimana lah, nggak tahu. Jadi pub. Tapi sekarang udah diambil lagi sama pemerintahan daerahnya, terus sama kampus sekarang dijadiin perpustakaan gitu. Nah, tampak depannya tuh ini nih, tampak depannya ini udah deket center city Leeds. Ini freeway antar kota. Nah, sampai deh Morrison. Kan gua mau belanja supermarket Morrison. Nih, supermarketnya nih. Ini car parknya. Ntar kita masuk ya. Ini udah langsung masuk ke Morrisonnya nih. Nih, udah langsung supermarket Morrison. Oh, ini yang self service. Tapi gua nggak belum bisa karena harus pakai card. Kita bersihin dulu. Di sini ada buat bersih-bersihnya. Ini buat bersihin. So. Mesin ini.
gitu. Oke, buang. Pakai hand sanitizer. Kita panjat telur. Free range eggs. Jadi free range eggs, eggs itu ayamnya itu di ini sebar luas di ini tanah kayak farm gitu. Rasanya tuh emang lebih enak banget asli. Sip. Telur bungkus. Mau nyari bawang merah. Bawang merah bukan buat masak, tapi resep orang tua. Jadi di flatten aja. Dari kemarin bawang merah dipotong-potongin untuk mengusir virus. Itu resep orang tua dulu dan matih banget, matih tau apa ya. Pokoknya top lah gitu. Ini bagian daging. Nah, terus daging di sini juga ada terbagi dua. Ada daging yang halal, ada yang enggak. Misalnya halal di apa? Secara Islam dipotongnya hewan-hewannya gitu. Nah, ini dia onion. Oh, nah ini nih. Onion merahnya di sini mah gini. Tuh, gede-gede. Beda sama yang di kita. Kita beli dua aja persediaan. Sekarang kita nyari tisu. Di Leeds itu emang terkenal muslimnya banyak tuh, lihat making Ramadan and Eid special. Udah ini aja, udah ini lorong khusus Ramadan gitu. Ini udah siap-siap aja menyambut gitu. Keren ya. Nah ini saya mau tisu dopek aja ini cukup, sama tisu buat toilet. Tisu toilet habis, tisu ini cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nah ini aja lah. Mau nyari pengharum WC, apa namanya, kamper lah kalau di Indonesia mah. Emang di sini nggak ada. Kita coba aja lihat pokoknya pengharum WC itu, karena WC-nya aja itu flatnya tuh bau. Kita kemarin komplain ke si agennya untuk dibersihin gitu. Kita cari aja yang kita kamper. Nah, jadi kan kamper itu kan nggak ada ya. Mungkin ada, tapi agak susah nyarinya. Nah, udah gue akalin aja deh. Nah, paling ini. Nah, ini kan buat yang powerful freshness. Itu sebetulnya buat di toilet juga, tapi yang dicantolin di misalnya di buat flush itunya tuh ke toilet gitu kan. Nah, ntar gue jadiin, gue copot aja satu-satu buat simpen di tiap juru. Sama aja kan ke kamper. Tuh. Ini penting banget nih. Betul. Nah ini menarik nih. Jadi ini hand gel buat apa? Tapi with moisturizer. Tuh lihat kering soalnya, kalau nggak tuh, sampai hancur-hancur tuh itu. Ini menarik nih, ada 99.99% of bacteria kills. Tapi pakai moisturizer, menarik ini. Jadi nggak kering. Kayak gini lah ngurai keringnya. Sip. Oke, kita bayar ke kasir. Sekarang nih kasirnya ini. Buang dulu aja. Lor nanti bahaya, takutnya pecah. Nah, Lor sini deh. Oke. Siap-siap. Ini harus minggir dulu karena di sini kan pakai apa namanya? Harus bawa kantong sendiri itu ya. Di Indonesia juga udah mulai. Jadi gua mau ngantongin dulu ini. Tadi dari flat gua bawa tas ini. Yang kecil-kecil gua masukin aja ke sini. Yang kayak tadi hand sanitizer, apa segala macam tisu. Nah, ini tinggal pakai tas ini. Nah, yang gede-gede sini. Kalau telur juga sama di sinilah. Hari ntar pecah ya enggak? Nah, sukseskan. Tisu, selimut, ini egg. Dua, tulusin. Yang kecil-kecil masuk sini. Kita kasihin lagi, ini yang balikin lagi ini ke tempat trolinya. Sini. Bawa ininya. Ya.
masukin sini, kita keluar. Yang menarik adalah ini begitu ketat apa disiplinnya. Jadi kita harus one way. Misalnya kita mau ke sana tuh, tapi nggak boleh motong situ, harus ke sini one way, muter jadi ke sana. Cut gitu. Tapi sekarang sebelum pulang, ini ke Boots dulu, Pharmacy Beauty, beli obat buat Dewi. Alhamdulillah dapat. Nah, Flarin sama nih paracetamol khusus demam yang sakit-sakit gitu. Alhamdulillah ada, lengkap semua belanjaannya. Sekarang pulang. Ya, segitulah sekelumit belanja hari ini. Thank you udah lihat vlog gue. Kemana kan ku cari baik senyummu, ku rindu dalam pelukmu. Tak mampu aku jalani hidup tanpa